Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'amihi al minha nikmatul iman wal islam wa minha nikmatus sihhati wal afiyah wa minha al -quah li talabil ilmi wal ma'rifah Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah Para hadirin yang saya hormati secara khusus yaitu Bapak uh, Brother Dr. Sahran yang telah mengkoordinasikan uh, kuliah ini bersama uh, Koordinator Triple IT Indonesia uh, Alustrad Dr. M. Habib Hirzin Alhamdulillah kita sampai di uh, pekan kedua dan besok sudah masuk di pekan ketiga saya masih akan melanjutkan, dan ternyata kuliah pertama pancingan yang saya berikan melalui pendahuluan itu telah memberikan, telah melahirkan banyak persoalan dan pertanyaan dari para hadirin. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan sebagian, dan mungkin hanya sebagian kecil yang akan saya eh, sampaikan sebelum kuliah ini dilanjutkan terutama yang ada sangat terkait dengan eh, apa yang eh, menjadi eh, menjadi cara ya, cara eh, kuliah ini dilaksanakan termasuk bagaimana buku itu disusun yaitu bicara tentang eh, metodologi nah, ada sebuah pertanyaan yang menarik Uh, tapi sebelum itu, mari kita juga uh, berharap semoga salam dan salawat, semoga senantiasa tercurah untuk Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pesan-pesan uh, uh, dari uh, ajaran yang dibawanya uh, kita diskusikan uh, melalui uh, kuliah online ini. Uh, dari pertanyaan itu yang mungkin perlu dijawab oleh saya pertama kali adalah eh uh, mengapa kok konsep civil society barat itu harus diterapkan di dalam masyarakat Islam. Nah, ini perlu di apa? perlu diluruskan begitu. Mengapa? Karena eh uh, kita ini kalau kita Triple uh, IT itu didirikan oleh uh, Salah satu yang paling utama adalah almarhum e, Ismail Raji al-Faruqi. Oleh almarhum Ismail Raji al-Faruqi ketika e, menyampaikan gagasannya tentang Islamisasi e, pengetahuan, maka e, beliau itu mencanangkan langkah kerjanya dikenal dengan 12 langkah kerja Islamisasi pengetahuan. Seperti e, bisa dilihat di layar itu, dan e, langkah pertamanya e, sebagai usulan beliau, penguasaan disiplin ilmu modern, penguasaan disiplin ilmu modern. Jadi, katakanlah kalau kita mau melakukan islamisasi psikologi, e, maka yang pertama kita harus menguasai disiplin ilmu psikologi modern. Kalau kita mau melakukan e, Islamisasi e, sosiologi, maka kita juga harus menguasai ilmu sosiologi modern. Jadi kita tidak membangun sebuah ilmu baru perspektif Islam gitu ya. Dan langkah e, perspektif Islam itu baru di langkah ketiganya penguasaan ilmu hasanah Islam. Karena ketika kita sudah menguasai disiplin ilmu modern, yang otomatis kita harus belajar dari peradaban barat maka kemudian kita melakukan survei disiplin ilmu. Survei di sini dalam pemahaman saya ilmu itu ilmu itu ibarat sebuah pohon maka pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada cabang, ada ranting, ada daun, ada buah. Nah dengan survei disiplin ilmu maka kita tahu mana akarnya, mana batang atau dahannya, mana cabangnya. Mana rantingnya, mana daunnya, mana pohonnya? Jadi, betul-betul kita menguasainya karena apa? Kita tidak mungkin e, melakukan islamisasi sebelum kita mengetahui secara detail titik-titik e, e, lemah, titik-titik kebaikan e, dari e, disiplin ilmu yang mau kita e, lakukan e, islamisasi. Nah, eh, secara kebetulan, eh, isu eh, atau gagasan yang diangkat dalam buku ini itu isu tentang civil society. Nah, civil society sudah barang tentu dari namanya saja, itu berbahasa Inggris, berarti berasal dari eh, Hasanah Barat. Maka, supaya kita bisa melakukan diskusi, kita akan perlu cermin kita perlu cermin ibarat kalau kita melihat diri kita kita memerlukan cermin nah ketika kita mencoba e, me, me, merumuskan ya walaupun ini mungkin e, tahap tahap mula maka kita juga butuh cermin dan cermin itu salah satunya adalah e, hasanah pengetahuan barat dan ketika eh, melakukan eh, penelitian sebagai basis dari buku ini eh, data yang dicari data utama dari penelitian yang dicari adalah respon cendekiawan muslim Indonesia karena di tahun 1990 sampai tahun 99 tahun 90 itu dimulainya Eh, gagasan ya diskusi atau wacana tentang civil society di Indonesia dimulainya dari Australia ada sebuah eh, konferensi yang diselenggarakan oleh eh, apa namanya oleh salah satu guru besar Indonesia eh, apa, eh, Arief Budiman ya, Profesor Dr Arief Budiman dan kemudian sampai kemudian didirikannya Pak, IC, ICMI ya, di, di malam tahun 90, dan puncaknya itu eh, ketika ada tiga tokoh civil society itu tampil di dalam kepemimpinan nasional eh, begitu eh, reformasi itu dimulai pada tahun 98, dan selama waktu kurun hampir satu dekade itu disitulah terjadi eh, Wacana dan gerakan civil society di Indonesia, di era e, Indonesia modern ini. Nah, e, untuk bisa juga bagaimana memahami respon mereka, kan perlu cermin juga. Nah, ternyata e, ketika membaca respon-respon mereka, mereka itu responnya punya latar belakang kepada pemikiran-pemikiran civil society yang datang dari Barat. Plus, pergumulan mereka dengan nilai-nilai yang ada di dalam ajaran Islam. Maka sebagaimana yang pada minggu lalu sudah saya sampaikan eh, ketika eh, apa ketika saya sampaikan dalam bentuk gambar, maka eh, respon atau teks itu itu kemudian dilihat eh, dari eh, sudut pandang maka ada eh, ada Barat di mana Barat pun dibagi menjadi tiga, ya ada uh, modern awal abad 17-18, ada modern lanjut 1920 dan ada penggunaannya kontemporer. Nah, kemudian uh, dari perspektif Islamnya, uh, karena Islam itu kaya dengan uh, uh, sumber ajaran nilai-nilai, maka yang pertama yang akan kita lihat nilai-nilai uh, Islam yang terkait dengan civil society dan kemudian yang kedua terkait dengan pengalaman muslim. Nah, ketika terkait dengan pengalaman muslim itu bertemulah dengan kata-kata al-mujtama al-madani. Jadi ketika kita mau mempertemukan dua apa namanya mencoba memahami wacana civil society diantara para cendekiawan muslim di dekade terakhir tahun 2000 itu maka eh, salah satu yang kemudian juga harus kita bahas adalah pengalaman muslimnya karena kita ingin tahu sejauh mana pengaruh eh, mereka itu terhadap respon mereka tapi khusus untuk kuliah ini selama tujuh pertemuan itu saya hanya membahas bab dua dan tiga dari buku itu karena kalau dibahas secara keseluruhan itu uh, membutuhkan waktu yang lama. Nah bab 2 dan 3 itu kita ingin mencoba melihat uh, bagaimana uh, perspektif Islam itu bisa membangun uh, ide-ide gagasan-gagasan tentang civil society yang nanti penamaannya ya akan tumbuh melalui wacana juga gitu. Karena di tahun 19 di tahun di, di di dekade terakhir dari abad 20 itu pertama yang mengemukakan nama untuk civil society di kalangan Muslim dengan uh, Al Mujtama Al Madani adalah yang sekarang menjadi ketua Triple IT internasional yaitu uh, Dato Anwar Ibrahim pada saat eh, Festival Istiqlal di Jakarta. Nah, kemudian diikuti oleh eh, Bokalis Majid dan yang lainnya, sehingga menyebutnya dengan Masyarakat eh, Madani. Nah, saya tidak akan mana yang lebih tepat nama itu, maka bagaimana kita mendalami eh, apa tuh sebetulnya ininya, kata kunci-kata kuncinya karena eh, pergumulan wacana itu itu hanya akan bisa kita temukan kalau kita bisa eh, menemukan kata-kata kunci. Maka apa kata kunci di dalam eh, perkembangan konsep civil society di barat dan apa kata kunci eh, yang bisa kita temukan di dalam nilai-nilai eh, Islam dan di dalam pengalaman muslim eh, menyelenggarakan kehidupan eh, ala Civil Society atau mau kita sebut dengan uh, uh, masyarakat madani atau al al mujtama al madani. Jadi itu yang ingin kita uh, luruskan terlebih dahulu. Jadi uh, dengan kita mempelajari Barat kita tahu plusnya dan tahu minusnya gitu ya. Uh, tahu plus dan tahu minus dan uh, kita juga perlu apa uh, apa namanya di dalam membangun peradaban dari pengalaman sejarah manusia itu tidak pernah dimulai dari nol. Tidak ada peradaban itu dibangun dari nol. Peradaban itu dibangun dari apa yang waktu itu sudah ada. Kalau ada hal-hal sisi yang uh, tidak baik, maka tidak usah dilanjutkan. Uh, di, apa, ditinggalkan. Kita bangun alternatif uh, yang lebih baiknya. Kan begitu. Sebagaimana peradaban Islam juga di masa lalu itu itu tidak dibangun dari nol. Dia belajar dari peradaban-peradaban yang sudah ada waktu itu, ya dari timur itu belajar dari uh, peradaban Sasani, peradaban India, ya, kemudian uh, dari dari sisi baratnya peradaban Yunani. Jadi tidak ada uh, uh, peradaban mana saja itu yang dimulai dari nol. Peradaban barat sekarang saja itu juga tidak uh, tidak dimulai Uh, membangunnya dari nol. Sebagai, sebagaimana kita sudah mendengar dari kuliah uh, Prof. Hamid Fahmi uh, Sarcasi misalnya, uh, betapa peradaban Barat itu uh, punya hutang gitu ya terhadap peradaban Islam karena uh, mereka uh, bangun, membangun peradaban mereka itu dengan belajar dari peradaban Islam. Itu yang apa namanya ingin saya luruskan. Jadi kita tidak ingin kemudian mengambil uh, konsep Barat itu untuk di, begitu saja diterapkan uh, di dalam uh, masyarakat Muslim. Yang ingin sebagaimana yang saya sampaikan kemarin itu kita tahu apa toh kata-kata uh, kuncinya, konteks sejarahnya kayak apa, kemudian konsep generiknya kayak apa, begitu ya. Uh, dengan begitu uh, kemudian kita setelah kita eh, apa, eh, bergumul juga dengan wacana yang berkembang dari respon ceriguan muslim dunia terhadap gagasan civil society nanti bisa kemudian kita eh, temukan titik-titik yang samanya jadi eh, itu jadi apalagi eh, yang mungkin kita perlu bersyukur dengan eh, memperdalam eh, konsep itu ternyata pertumbuhan konsep civil society itu sangat dinamis dan dari dinamika itu maka kita memiliki momentum ya untuk juga ikut uh, memberikan kontribusi Pak, dengan uh, mengembangkan wawasan uh, dan kemudian kita lahirkan dalam bentuk gerakan tapi dalam perspektif Islam. Nah, uh, hari ini kita akan mencoba menjawab uh, uh, tiga pertanyaan besar ini, latar belakang sejarah kekuasaan Eropa Kemudian yang kedua perkembangan konsep civil society yaitu mencakup konteks sosial konsep uh, generik uh, konsep yang paling umum gitu ya kemudian kata kunci bentuk relasi antar struktur antar struktur di sini uh, setidaknya kita membahas tiga struktur besar uh, struktur politik itulah negara atau masyarakat uh, politik non negara. Kemudian ada struktur uh, ekonomi yang diwakili oleh pasar dan struktur sosial yang diwakili oleh civil society. Dan kemudian yang ketiga adalah analisis. Nah, maka sekarang uh, mari kita masuk pada sejarah kekuasaan Barat pra, dari pra abad kelima ya uh, sampai 16 Mengapa disebut dengan abad lima? Abad lima itu adalah abad kejatuhan eh, kekaisaran Romawi. Jadi eh, dan kemudian kita akan lihat apa yang terjadi di dalam periode periode itu. Mengapa? Karena ini memberi pengaruh pada eh, bangunan eh, civil society di Barat. Jadi gagasan civil society itu berakar pada diferensiasi kekuasaan. Jadi dilihat e, mempelajari e, sejarah kekuasaan barat dari e, sebelum abad 5 ya sampai dengan abad 16 itu simpulnya ini. Gagasan civil society berakar pada diferensiasi kekuasaan. Jadi ada kekuasaan yang terbagi gitu. Itu akarnya. Jadi e, mari kita lihat sejarahnya. E, sebelum abad kelima yaitu masa Romawi kekuasaan itu terpusat kekuasaan itu terpusat sehingga kalau ditanya e, ada berapa institusi kekuasaan maka jawabannya hanya ada satu yaitu istana ya dengan raja sebagai pemimpinnya itu institusi kekuasaan di eh, sebelum abad kelima kemudian kalau begitu siapa yang menjadi pusat kekuasaan Ya, pusat kekuasaannya sudah barang ya Raja. Raja menjadi pusat kekuasaan. Nah, setelah eh, kekaisaran Romawi itu runtuh, nah di abad ke-6 sampai 10 ketika monarhi-monarhi juga ada di wilayah-wilayah eh, Eropa, maka eh, apa itu masa itu? Eh, saya menyebutnya masa konsolidasi. Masa konsolidasi Nah mulai abad 6 inilah Ya kekuasaan itu terbagi Kekuasaan itu terbagi Jadi tidak ada ti, Jadi tidak lagi ada pada tangan Raja Semata Tetapi sudah terbagi Mari kita lihat ada berapa institusi kekuasaan Di abad ke-6-10 itu Pertama adalah kekuasaan yang ada pada raja, ya, pada institusi istana. Kemudian yang kedua adalah kekuasaan pada gereja. Jadi eh, pada awalnya dua ini dulu, sehingga eh, kekuasaan politik itu ada pada raja, kekuasaan ideologi itu ada pada eh, gereja. Dan kemudian eh, eh, muncullah apa yang disebut dengan era feodalisme di mana waktu eh, tumbuhlah kaum bangsawan, ya. Bangsawan biasanya mereka pemilik tanah yang sangat luas, dan kemudian kekuasaan dibangun melalui pertanian, ya, melalui pertanian, dan, dan kemudian setelah itu muncul juga ada kelas menengah kota, yaitu dengan lahirnya pedagang-pedagang. Nah, raja ingin eh, tetap dia menjadi pusat eh, kekuasaan, maka misalnya. Eh, kepada eh, kepada apa namanya kelas kepada pusat kekuasaan baru yaitu kelas pedagang kota ya eh, maka eh, mereka dipungut pajak dan kemudian boleh ada semacam perwakilan gitu sampai ada sebuah kredo eh, tidak ada perwakilan kalau eh, tidak ada pajak kalau tidak ada perwakilan artinya kami eh, eh akan memberikan pajak kalau memang kami e, diperhitungkan gitu ya e, kami punya wakil yang diperhitungkan nah dalam abad 6 sampai 10 ini raja masih tetap pada strata teratas jadi e, bisa e, mempengaruhi tiga, e, tiga institusi kekuasaan lainnya mari kita masuk abad 11, 13 abad 11, 13 itu e, terjadi apa yang disebut dengan ekspansi sistem feodal dengan ininya, pusat kekuasaannya adalah kaum bangsawan. Nah, institusinya tetap bertahan, ada empat, yaitu raja atau istana, ada gereja, ada kaum bangsawan, dan kelas menengah kota, pedagang. Tetapi yang menjadi pusat kekuasaan itu sudah beda, jadi yang berada di strata atasnya itu siapa? Nah, di abad 11-13 ini, itu adalah bangsawan, itu berada pada strata atas. Jadi eh, raja dalam kendali eh, kelas bangsawan, demikian juga eh, gereja, demikian juga eh, kelas pedagang. Dan di abad ke-14 sampai 16 ini tiga abad menjelang eh, modern awal eh, terjadilah di Barat apa yang disebut dengan krisis pertanian dan epidemi. Jadi pandemi yang seperti sekarang itu tidak hanya Zaman kita ya dulu uh, terjadi juga uh, epidemi ini me, apa namanya terjadi pra uh, modern awal selama tiga abad ya. apa yang terjadi pada krisis pertanian krisis pertanian itu tanah-tanah yang lama itu sudah tidak subur lagi kemudian tanah-tanah baru itu juga kurang subur kurang subur sehingga sehingga uh, uh, kaum bangsawan ini uh, uh, mulai tergoyang ya. Karena basis mereka itu kan pada tanah. Nah, kalau tanahnya sudah tidak subur, tanah yang baru pun tidak bisa diharapkan. Mereka tergoyang. Sehingga akhirnya banyak tanah-tanah itu yang dibeli, yang dijual. Maksud saya dijual dan akhirnya dibeli oleh kelas pedagang. Demikian juga raja, ya, karena dia, kerajaan itu juga punya tanah. Maka tanah-tanah yang tidak terpakai juga dijual oleh raja untuk keuangan kerajaan, gitu ya. Apa yang ingin kita uh, dapatkan dari situasi abad 1416? Ternyata ini ada dua, ada dua, uh, ada dua hal yang berbeda antara Eropa uh, Inggris dengan Eropa daratan. Nah, er, kalau di Inggris apa? Kelas pedagang itu berada pada strata teratas. Jadi uh, kasus melemahnya Uh, pendukung sistem feodal yaitu kaum uh, bangsawan itu kemudian diambil alih oleh kelas pedagang sementara di Jerman uh, lain di Jerman raja melakukan konsolidasi bahkan kemudian uh, bergabung bersama uh, apa bersama pedagang kelas pedagang baru ya untuk kemudian mengukuhkan kekuasaan raja maka di Jerman beda dengan di Inggris raja menjadi pusat kekuasaan. Apa dampaknya para hadirin? Dampaknya bisa kita lihat. Dampaknya kelas pedagang strata atas, ini kasus Inggris, melahirkan dua revolusi di Inggris. Ya, di abad ke-17 ya melahirkan revolusi yang pertama revolusi Inggris 1 Sat, terjadi pada dekade 1640-an dan yang kedua revolusi Inggris 2 terjadi pada tahun 1688 e, pada tahun 1688 e, revolusi ini sampai menguasai e, ini permusyawaratan tingkat ting, e, tingkat nasional semacam MPR di kita ya kemudian mereka meng, mengajukan e, tuntunan tuntunan e, perubahan regulasi Nah, dan kemudian kalau di Inggris eh kalau di Jerman raja kembali dia di strata atas Jerman maka muncullah istilah uh, yang disebut dengan absolutisme monarki. Jadi monarki tidak saja mengambil eh uh, mengambil kekuasaan yang dimiliki tapi pengambilan itu berlangsung secara absolut gitu ya, tak bisa diganggu gugat gitu ya. Uh, sehingga disebutnya dengan absolutisme monarki. Nah, dua peristiwa bersejarah ini, Revolusi Inggris ya, maupun absolutisme monarki di di Jerman itu bersamaan dengan dua peristiwa penting di Eropa gitu ya. Yaitu yang pertama disebut dengan uh, Aufklärung, pencerahan Enlightenment dan yang kedua adalah reformasi uh, gereja. Jadi gereja uh, yang waktu itu adalah didominasi oleh uh, Katolik kemudian direformasi oleh gerakan ini ya dan gerakan ini kemudian melahirkan sebuah apa namanya yang kita kenal sekarang dengan protestan kenal kita sekarang dengan protestan Nah sekarang apa yang terjadi di dalam reformasi gereja Yang terjadi di dalam reformasi gereja adalah hubungan individu dan Tuhan itu tidak lagi dengan perantara. Selama itu ketika revolusi ini uh, belum terjadi, individu kalau berhubungan dengan Tuhan itu harus lewat uh, pastor, ya. jadi lewat perantara. Ada biliknya, kemudian apa-apa disampaikan kepada pastor dan pastor kemudian uh, mengangkatnya ke, ke, ke Tuhan. Jadi hubungan individu dan Tuhan itu uh, dengan adanya revolusi dengan adanya reformasi gereja itu menjadi uh, uh, hubungan yang langsung, tidak ada perantara. Nah, hubungan yang langsung antara individu manusia dengan Tuhan itu itu uh, menyiratkan ya. Apa yang disiratkan yaitu penolakan terhadap otoritas dan hierarki. Jadi dengan, dengan hubungan individu ke kepada Tuhan secara langsung, maka dengan kata lain gitu ya, otoritas pastor itu mengalami dekonstruksi, ya, uh, otoritas itu di, 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 tidak di, uh, tidak diakui lagi, hierarki itu kemudian menjadi hilang, gitu ya. itu ya, implisinya begitu. Nah kemudian apa dampaknya pada hubungan sosial? Dampaknya pada hubungan sosial karena sekarang manusia itu bisa berhubungan langsung dengan Tuhan, uh, maka lahirlah apa yang disebut dengan kebebasan. Jadi persamaan. Jadi sekarang tidak ada lagi manusia itu punya hierarki gitu ya. Maka hubungan sosialnya itu persamaan kebebasan individu. Tapi yang tidak kalah pentingnya dengan kebebasan yang dimiliki itu bagaimana manusia itu punya tanggung jawab terhadap dunia. Ya, sekarang kamu sudah diberi kebebasan, maka kamu dengan kebebasan itu itu harus punya tanggung jawab terhadap dunia Itu dampak sosialnya seperti itu Itu yang me me melatar belakangi semua e, perubahan yang terjadi di barat Nah sekarang kalau, kalau pencerahannya gimana? Pencerahannya e, Kalau sebelum pencerahan itu e, Sangat dikenal dengan istilah kehendak Tuhan Jadi semua peristiwa yang ada di muka bumi ini Atas kehendak Tuhan Nah dengan munculnya pencerahan maka kehendak Tuhan itu diinterpretasi. Apa interpretasi mereka terhadap kehendak Tuhan? E, interpretasinya adalah bahwa daya nalar ya, sebagai daya tertinggi yang dimiliki oleh manusia itulah yang memperteguh tanggung jawab. Jadi ketika kemudian dalam reformasi gereja itu manusia dalam hubungan sosialnya itu punya tanggung jawab, maka tanggung jawab terhadap dunia itu diperkuat dengan bahwa manusia itu bahwa kehendak Tuhan itu diinterpretasi dengan daya nalar. Jadi untuk mewujudkan tanggung jawab manusia di muka bumi ini, maka dia harus memilih, harus mendaya gunakan daya nalarnya. Plus ya selain selain itu juga membangun solidaritas dan nilai. Jadi apa namanya ada daya nalar itu membangun didaya gunakan untuk membangun solidaritas dan nilai, maka wajarlah kalau kemudian mereka ya karena sudah tadi terbaginya kekuasaan dengan gereja nah maka mereka tidak lagi merujuk kepada nilai-nilai agama yang mereka anut, tapi lebih kepada bagaimana akal bisa merumuskan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kebutuhan kemajuan mereka Nah, atas dasar uh, kondisi sejarah Barat seperti itu, uh, kita bisa masuk kepada bagaimana civil society itu dibangun ya konsepnya uh, dimulai dari Hobbes ini ya, uh, dimulai dari Hobbes yang hidup pada tahun 1588 sampai 1679. Berarti ini uh, awal abad ke-17. Tapi uh, ada hal yang kalau dibuang sayang begitu ya yaitu e, karena di dalam e, kajian-kajian civil society e, itu sering disinggung yaitu e, ternyata e, civil society walaupun dengan nama lain ya e, itu pernah menjadi sebuah wacana dan itu dikemukakan oleh Aristoteles ya yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum masehi e, di mana e, konteks sejarahnya yang, yang kemudian dilanjutkan oleh Cicero, ya, oleh Cicero sekitar dua abad, uh, dua atau tiga abad kemudian, yaitu 106 enam sampai empat sebelum masehi. Uh, uh, ya, waktu itu ada yang disebut dengan uh, negara kota, ya, negara kota uh, semacam uh, Madinah juga ya yang dibangun oleh Nabi. Nah, uh, negara kota itu konteksnya. Nah, kemudian apa konsep generiknya? Konsep generiknya itu Ketika manusia itu uh, berhubungan satu dengan sama lain, maka diperlukan apa yang disebut dengan uh, aturan atau norma. Maka untuk supaya bisa itu terbangun, maka masyarakat itu haruslah menjadi masyarakat politik tapi yang etis. Politik tapi politik yang etis, politik yang bukan biadab gitu ya. Nah, kemudian oleh Aristoteles dalam bahasa Yunani Disebutnya civil society ini dengan politike koinonia, sementara eh, dalam bahasa Latin dilanjutkan oleh Cicero dengan istilah societas civilis. Gitu. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah polis, ya, republik. Jadi sebuah kumpulan eh, manusia yang terorganisasi. Kemudian ada ada apa namanya? Eh, ada harapan-harapan eh, kehidupan bersama, ya. Dan ada tujuan utamanya, gitu ya. Dan kata kunci yang berikutnya adalah partisipasi. Jadi, di situ bagaimana uh, seluruh anggota warga masyarakat kota itu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat kotanya. Kemudian ada kebebasan individu, karena partisipasi tidak akan bisa wujud kalau tidak ada kebebasan. Dan kemudian yang berikutnya adalah persamaan ini untuk uh, polisnya, ya, uh, untuk penduduk warga kotanya. Nah, bentuk relasinya apa? di tahap awal ini itu masih satu. Walaupun ini tidak ada dalam bahasa Inggris ya. Uh, dikotomik ada, trikotomik ada, tapi monokotomik tidak ada. Tapi ini untuk membedakan dari yang uh, yang struktur itu sudah dua dikotomik atau strukturnya sudah tiga trikotomik. Yang ketiga masih satu, maka uh, perkenankan saya membuat istilah yaitu monokotomi yaitu partisipasi individu dalam ruang publik ya. Jadi intinya bagaimana individu itu bisa berpartisipasi di uh, ruang publik. Itu sudah dikemukakan uh, oleh Aristoteles dan Cicero. Nah, sekarang kita kembali ke uh, apa namanya? Uh, modern awal di barat. Pertama yang menyampaikan tadi sudah disampaikan adalah Thomas Hobbes ya. Ini orang Jerman. Nah, ini perhatikan juga ini tadi ya. Uh, ada perbedaan uh, konteksnya antara Inggris dan Jerman. Uh, kemudian, apa konteksnya? Konteksnya disampaikan uh, semuanya, baik di Inggris, yaitu Revolusi Inggris Satu. Kemudian, kalau di Inggris terjadi Revolusi uh, Inggris Satu, tapi justru kalau di Jerman itu muncullah absolutisme. Absolutisme, ya, di sini disebut apa? Absolutisme Eropa Daratan, dimulai dari Jerman dan kemudian diikuti oleh... Monarki-monarki lain di Eropa, kemudian reformasi Kristen berarti ada hubungannya dengan yang tadi yang saya uraikan, dan ada pencerahan abad ke-17. Ini konteks sosialnya. Nah, kemudian apa yang dirumuskan oleh Hobbes? Oleh Hobbes itu, nah ini masyarakat ketika belum terbangun dalam masyarakat civil society menyebutnya sebagai masyarakat alami. Nah, nanti akan ada beda antara pemahaman uh, Hobbes dengan apa uh, John Locke misalnya ya atau dengan uh, pemikir lainnya terkait dengan masyarakat alami ini. Uh, salah satu pemahaman Hobbes tentang masyarakat alami ini bahwa masyarakat itu punya uh, punya di dalam dirinya itu punya uh, kemah kemampuan untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhannya tapi kemudian cenderungnya akhirnya konflik gitu. Jadi eh, salah satu yang eh, bakat alami yang dimiliki oleh manusia, manusia itu senang konflik gitu. Nah, karena manusia punya eh, kecenderungan konflik padahal dia itu harus memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, maka mereka harus kemudian berkumpul, melakukan apa yang disebut dengan eh, kontrak sosial. Kontrak sosial untuk eh, supaya di antara mereka itu tidak eh, terjadi konflik sehingga tidak terjadi juga apa yang disebut dengan uh, apa namanya uh, tawuran atau perang gitu ya antar mereka uh, dan kemudian uh, dis, uh, supaya mereka itu selamat dari kehancuran dari diri mereka karena konflik maka dimintalah lahirlah uh, sebagai uh, apa pihak yang bisa mengendalikan mereka itulah negara dan itulah yang disebut dengan civil society jadi civil society di dalam konsep Hobbes adalah negara yang dilahirkan oleh individu-individu dalam masyarakat dalam rangka mencegah potensi konflik yang mereka miliki di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka nanti dikendalikan oleh negara. Maka di sini civil society adalah masyarakat politik. Dan masyarakat politik yang dimaksud adalah negara ya atau raja dan civil society bukanlah masyarakat alami. Jadi tidak lagi masyarakat alami. Yang dalam masyarakat alami hukum yang berlaku adalah hukum-hukum uh, uh, hukum, uh, apa namanya uh, tanpa aturan, hukum-hukum ya. rimba yang berlaku. Nah, tetapi di dalam masyarakat, di dalam civil society, hukum rimba itu uh, dirobah menjadi hukum yang diatur oleh pemilik regulasi, yaitu uh, negara. Uh, kemudian kata kuncinya apa? kata kuncinya uh, hukum alam tadi ya. Uh, hukum alam termasuk selain tadi uh, yang uh, sifat negatifnya untuk cenderung konflik, maka ada sifat uh, yang nah, memang secara alami dimiliki oleh manusia, manusia itu bebas, manusia itu sama, ya. Kemudian uh, untuk meng, apa mengendalikan kecenderungan konflik itu harus melakukan kontrak sosial. Dan kontrak sosial itu kemudian diberikan kepada negara ya uh, agar negara itu menjadi uh, menjadi pihak yang bisa uh, mendamaikan mereka sekiranya mereka itu mengalami sebuah konflik maka muncullah uh, uh, di pihak lain ya uh, 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 maka muncullah apa yang disebut dengan absolutisme negara negara punya kekuasaan penuh untuk mengatur uh, warga-warganya agar terh terhindar dari konflik nah ini masih monokotomi ya karena uh, mas, masyarakat politik civil society sama dengan masyarakat politik dan masyarakat politik tidak lain adalah negara uh, interelasi interelasi uh, internal melalui kontrak sosial absolut karena negara menjamin hak, hak aman ya jadi kontrak sosialnya bersifat absolut diserahkan kepada uh, raja uh, sepenuhnya kemudian uh, berikutnya uh, pada tahun-tahun pada berikutnya, ada John Locke, ada Montesquieu, dan Montesquieu ini konteks sosialnya adalah revolusi Inggris dua, ya. tadi tahun 191668 kemudian kapitalisme awal akhir dari abad ke-17, jadi munculnya kapitalisme itu di akhir abad ke-17. Nah, civil society itu berkembang, tidak menjadi masyarakat politik yang sama dengan negara. Itu masyarakat politik non negara, tapi setara dengan negara. Nah, dalam wujud apa masyarakat politik yang setara dengan uh, negara itu, yaitu diwujudkannya atau disarankannya adanya lembaga perwakilan. Jadi uh, civil society di situ adalah masyarakat politik non, non negara dalam wujud lembaga perwakilan. Hanya sayangnya lembaga perwakilan ini itu uh, hanya datang dari kelas uh, menengah baru yaitu kaum pedagang ya jadi uh, kelas kelas menengah uh, pedagang jadi uh, sementara uh, anggota masyarakat yang lainnya itu tidak ada di dalam lembaga perwakilan ini sudah barang tentu ini dibentuk dalam rangka memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka nah, kata kuncinya hukum alam manusia punya hak dan kewajiban kemudian cenderung damai nah ini agak beda ya dengan yang tadi Hobbes Hobbes itu cenderung konflik jadi kata Locke manusia itu bak, apa dalam dirinya itu punya kecenderungan untuk damai. Nah, kontrak sosial itu diperlukan, kemudian yang lebih penting yaitu diberi hak untuk mengurus diri mereka sendiri yang disebut dengan otonomi. Maka bentuk relasinya mulai terjadi dikotomi. Kalau tadi masih e, monokotomi, nah kalau di zaman Locke dan Montesquieu itu sudah mengalami apa yang disebut dengan dikotomi. Tapi dikotominya masih internal yaitu interelasi melalui kontak sosial terbatas ya terbatasnya apa selama negara menjamin hak individu kalau kalau negara sudah tidak menjamin hak individu maka uh, akan terjadi interelasi yang uh, yang tidak baik kemudian uh, berikutnya ya di uh, muncullah Rousseau Uh, ini dikritik karena apa? Yang menjadi perwakilan hanyalah kelas-kelas yang punya kepentingan dan dalam hal ini adalah kelas-kelas uh, menengah baru. Dan maka uh, dan sementara itu dalam konteksnya uh, Rousseau itu melihat dampak uh, dari kapitalisme. Uh, ada dampak-dampak negatif dan ada dampak-dampak positif. Nah Rousseau dan nanti akan bisa kita lihat di, di yang di yang berikutnya. Setidaknya ada empat ya, eh, dari dampak negatif kapitalisme. Yang pertama adalah atomisasi. Jadi kehidupan guyub itu sudah mulai hilang gitu ya. Eh, yang ada adalah kehidupan eh, manusia seperti atom. Yang eh, tidak tersambung dengan satu sama lain. Eh, jadi itu mengalami atomisasi. Kemudian yang kedua dampak negatifnya terjadi eksploitasi. Eksploitasi dari misalnya karena itu eranya sudah era mulai era industri, maka eh, majikan sebagai pemilik produksi itu kemudian mengeksploitasi kelas buruh, gitu ya. Kelas buruh dieksploitasi oleh eh, kelas majikan. Kemudian disparitas sosial yang tajam, nah, disparitas sosial yang tajam, eh, apa, namanya, eh, apa namanya? Majikan sebagai pemilik eh, industri itu sangat kaya. Sementara buruh sebagai pekerja di industri itu sangat miskin gitu ya terjadi disparitas yang yang sangat tajam dan kemudian yang keempat itu terjadi yang nanti bisa kita lihat di di di, di yang di yang bawah ini jadi ada empat sementara ininya kelebihannya positifnya adalah hak-hak individu itu nah sekarang apa civil society menurut Rousseau ini yaitu masyarakat politik non negara tapi beda dengan uh, John Locke atau Montesquieu yaitu lintas kelas lintas kalau tadi kan hanya di perwakilannya hanya milik satu kelas sekarang harus lintas kelas setara negara kemudian kata kuncinya hukum alam ya persamaan dan kebebasan untuk semua manusia Kata semua ini di garis miring manusia itu harus punya uh, kebebasannya itu harus terwujud ya harus Ah, harus ada ininya, apa, ada bentuknya. Nah, kalau ada perwakilan, maka perwakilan dari mereka pun harus ada. Kemudian kontrak sosialnya sama kehendai nah ini yang baru adalah kehendak umum. Jadi bagaimana ya ketika kemudian semua anggota masyarakat itu diberi haknya untuk uh, menyampaikan aspirasi, maka dari hasil uh, uh, diskusi melalui ruang publik itu akan lahir apa yang disebut dengan kehendak umum. Dan kemudian bentuk relasinya di internal ya internalasi melalui kontrak sosial kultural mengapa kultural karena kemudian dari hasil wacana ke wacana di antara semua warga masyarakat itu muncul apa yang disebut dengan kehendak umum uh, ini nah masih satu lagi setelah itu muncullah moralis Skotlandia yang uh, bersama-sama Rousseau tadi melihat dampak negatif dari uh, kapitalisme. Uh, dampak yang keempatnya setelah yang tadi yang tadi atomisasi, kemudian apa namanya uh, uh, jarak uh, yang apa namanya jarak sosial yang sangat uh, sangat tinggi, uh, kemudian apa namanya uh, eksploitasi ya uh, uh, dispar disparitas sosial. Maka yang keempatnya adalah penurunan kualitas hidup. Jadi ternyata tidak membawa berkah gitu ya kapitalisme itu. Uh, uh, ternyata di, di abad 17 itu uh, menurunkan kualitas hidup dan dampak positifnya adalah individualisme. Nah bagaimana merumuskan uh, civil society kalau moralis Scotlandia? Uh, so, civil society adalah masyarakat komersial beradab. Nah kata-kata beradab ini mulai muncul karena apa? dari dampak kapitalisme itu muncul hal-hal yang negatif. Ya, disparitas itu negatif, eksploitisme negatif ya. Kemudian ketika manusia hidupnya nafsi-nafsi ya, eh terjadi atomisasi dan keguyuban itu hilang, itu juga sesuatu yang eh sesuatu yang di, disesalkan gitu ya. Tapi kemudian akhirnya kalah oleh individualisme ini. Nah, eh, eh maka itu ya beda ya bagaimana merumuskannya dengan yang sebelumnya. Uh, yaitu Rosso kata kuncinya apa nah, mulai dikenal apa yang disebut dengan uh, moral sense yaitu indera moral jadi manusia itu sebetulnya di dalam dirinya itu selain punya indera yang bersifat fisik ya anca indera dan kalau kemudian kita apa namanya uh, belajar dari filosof Muslim ditambah dengan indera batin ya ada lima juga maka uh, filosof uh, apa namanya Eropa ini terutama uh, moralis Skotlandia yaitu uh, Adam Ferguson Kemudian Hume dan Adam Smith itu e, mereka mengenalkan sebuah istilah moral sense. Jadi indera indera moral bahwa dalam diri manusia manusia itu punya indera yang bersifat moral. Maka muncullah istilah-istilah sentimen moral adanya simpati dan perasaan positif. Ya. Jadi kita melihat ke orang lain itu tidak selalu yang negatif. Bagaimana kita melihat ke orang lain itu hal-hal yang positifnya bagaimana ditumbuhkan dalam diri manusia itu simpati daripada antipati misalnya ya. Kemudian uh, dari uh, moral dari Kant itu muncul, uh, muncul apa yang disebut dengan kebersamaan dan empati dan kan kita tahu uh, begitu sangat kuat uh, apa namanya uh, pemikirannya tentang nalar maka terkait dengan civil society, Immanuel Kant itu melahir, apa namanya, mengusulkan di dalam mewujudkan civil society itu adalah sebuah nalar universal. Kemudian untuk supaya nalar universal itu berfungsi, maka perlu ada apa yang disebut dengan diskusi wacana. Dan diskusi wacana itu membutuhkan tempat, dan tempatnya adalah di ruang publik. Tidak mungkin diskusi wacana tanpa terjadi di ruang publik. Sebagaimana kita sekarang kita ini kan sebetulnya sedang diskusi wacana, ya Triple uh, IT ini uh, melakukan diskusi wacana di bulan September Oktober ini dalam tujuh tema gitu ya. Dan butuh ruang publik. nah Ruang publiknya adalah uh, online Zoom gitu ya. Kalau tidak ada Zoom enggak akan berlangsung. Ini contoh dari sebuah ruang publik. Dan kemudian uh, apa yang uh, bentuk relasi antara strukturnya? eh internal ya interrelasi melalui konvensi. Nah, karena tadi ada proses apa namanya? ada sentimen moral, ada perasaan positif, maka gimana kalau kita musyawarahkan saja dalam sebuah konvensi kan begitu. Ketika kemudian ada kebersamaan, ada empati, ada nalar universal, kenapa kita tidak melalui sebuah uh, konvensi, kemudian kita uh, berbincang uh, dengan baik-baik ya. Uh, dan itu dilakukannya di ruang publik. Jadi uh, interrelasi melalui selain konvensi juga melalui uh, diskursus atau wacana. Nah, yang ini yang agak beda ya, tapi ini juga perlu dis, disampaikan karena ini kalau yang lain tadi datang dari benua Eropa, baik Eropa Inggris maupun Eropa daratan, yang ini adalah Thomas Paine ya itu Revolusi Amerika. Jadi ternyata di benua Amerika itu juga terjadi revolusi. Dan sebuah produk dari revolusi Amerika adalah Deklarasi HAM. Jadi Deklarasi HAM yang sekarang kita kenal itu itu lahir di abad ke 18 ini ya. Kemudian dari hasil revolusi Amerika juga Thomas Paine melihat bahwa negara adalah suatu keniscayaan yang buruk. Maksudnya begini, negara jangan terlalu mencampuri urusan individu warganya sampai ke yang detail gitu ya semua ingin diurus oleh negara itu dalam uh, pengamatan Thomas Paine, sesuatu yang yang naif gitu uh, negara urusilah hal-hal yang besar saja uh, yang lain-lain itu serahkan ya ke, ke, ke warga yang kemudian membentuk sebuah uh, kelompok, sebuah organisasi yang disebut dengan civil society nah civil society apa menurut Thomas Paine nah menurut Thomas Paine adalah masyarakat politik yang non negara ya. Jadi ini seperti yang yang lainnya tapi berbeda dengan moralis Skotlandia. Kalau moralis Skotlandia sudah masyarakat komersial. Jadi sudah mengarah ke ke ekonomi gitu ya. ini non negara tetapi yang menarik dibandingkan dengan misalnya John Locke, Montesquieu dengan Rousseau atau Thomas Hobbes bedanya masyarakat politik non negara ini adalah Antitesis negara, nah, ada antitesisnya. Jadi, ini sudah ada uh, perlawanan terhadap negara, ya, karena antitesis. Kemudian, apa kata kuncinya? Kedaulatan pada rakyat. Jadi, mengapa kok negara itu tidak perlu campur tangan pada semua urusan rakyatnya? Karena kedaulatan ada pada rakyat. Kemudian, pembatasan campur tangan negara, nah, ya. jadi campur tangan negara dibatasi, sehingga dengan demikian peranan civil society itu menjadi sesuatu yang penting. Kemudian interaksi kompetitif ya interaksi terutama antara negara dan civil society itu menjadi interaksi yang kompetitif. Kemudian kalaupun tak ada solidaritas solidar, solidar, solidaritasnya timbal balik. Bagaimana civil society membantu negara, negara membantu civil society. Dengan demikian masih dikotomi bentuk relasi antara strukturnya ya dikotomi eksternal. Nah ini agak beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dikotominya adalah dikotomi internal, maka ini dikotomi eksternal. Mengapa eksternal? Karena mulai membedakan antara civil society negara. Civil society antitesis terhadap negara. Interelasi interrelasi melalui kontrol kuat nah, terhadap negara. Jadi mulai ada ada harus ada kontrol terhadap negara. Thomas Paine ini hidup di akhir abad ke-17, 1737, 1809. Terakhir analisis. Ini tidak banyak hanya satu window saja. Jadi dinamika konseptualisasi abad, abad 17-18 ini kalau bisa digambarkan begini. Tidak lengkap seperti kemarin ya, minggu minggu pekan yang pertama. Jadi pada tahap awal itu inklusif ya, civil society sebagai payung besar yang mewadahi sistem sosial ide ideal termasuk negara bahkan negara menjadi sesuatu yang pokok dan ini uh, ide dari Hobbes negara dihasilkan oleh civil society agar civil society itu kemudian tidak hancur dari dalam melalui kecenderungan konflik yang bisa terjadi karena uh, kompetisi di antara mereka dan kemudian menjadi uh, dari payung besar tetap, tetap inklusif menjadi payung kecil uh, yang mewadahi institusi di luar negara jadi sama-sama masyarakat politik tapi masyarakat politik non negara dan itu bisa kita lihat pada gagasan Locke, Montesquieu, dan Rousseau. Nah, yang berikutnya mulai muncul embrio tahap produksi. Baru embrio karena nanti embrio apa tahap produksinya betul-betul terjadi di di, di di abad ke 19, yaitu eh, pada Marx, gitu ya. Apa itu embrionya? Embrionya masyarakat komersial beradab. Jadi eh, civil society mulai dilihat sebagai masyarakat ekonomi, gitu ya. Uh, ekonomi yang harus beradab uh, sebagai reaksi terhadap uh, dampak dari kapitalisme yang telah melahirkan masyarakat uh, komersial yang tidak beradab. Kemudian uh, yang keduanya, kalau tidak masyarakat komersial uh, adalah masyarakat politik, ya? masyarakat politik tapi non negara yang antitesis negara, antitesis negara. Jadi ini mulai ada pembedaan antara negara dengan civil society. Maka ini sudah menuju ke tahap reduksi. Begitulah yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Hari ini mohon maaf kalau penyampaiannya terlalu cepat karena mengejar waktu dan alhamdulillah jam 5 sudah selesai.